喂，你吃饭了吗？sebel sebel 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 Bitan kenapa? Tadi Lauser di sekolah kan ibu guru kasih tugas mencatat cita-cita kalau besar nanti. Terus? Iya, terus cita-cita Bitan kan jadi ini, jadi apa tuh? Presiden. Terus yang bikin Bitan kesel kenapa? Gitu, Bitan kan tambahkan tuh jadi presiden negara Inggris. Terus dia kasih lihat ke Dodo, Dodo malah ngetawain Bitan. Katanya Bitan cupu, kuper, kurang gaul dan baca buku. Presiden negara Inggris. Iya. Ini bukan Lausri yang belain Bitan ya, yang belain Dodo ya. Tapi di Inggris gak ada presiden Bitan. Gak ada presiden? Iya. Jadi gak ada yang mimpin negara Inggris? Wah, kok bisa? Tenang. Di Inggris bukannya gak ada presiden, maksudnya itu gak, yang menjalankan tugas pemerintahan itu bukan presiden, melainkan Perdana Menteri, Bitan. Gitu. Iya, jadi Bitan tenang ya. Jadi ikut panik nih. Pantes aja jadi Dodo ngetawain. Bitan jadi malu nih. Jadi malu nih ya, akibatnya nih Bitan kurang membaca buku. Iya. Nah, sekarang biar Bitan lebih pintar daripada Dodo, Lausri ajarkan bahasa Mandarin dari Perdana Menteri. Abis itu Bitan mau kasih tahu Dodo. Oke, bahasa Mandarin dari Perdana Menteri adalah Congli. Coba Bitan. Congli. Tei, Congli. Congli. Nah. Perdana Menteri Congli. Perdana Menteri Congli. Perdana Menteri Congli. Nah, sekarang teman-teman di rumah ikutin cara bacanya ya. Perdana Menteri Congli. 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 Wah, teman-teman di rumah, how bang. Kita ulangi sekali lagi ya bersama-sama. Ayo. Perdana Menteri Congli. 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 Makasih ya Lasi ya, dan teman-teman sudah menemani Bitan belajar bahasa Mandarin hari ini. Bukanci Bitan, Lasi juga senang sekali bisa mengajarkan bahasa Mandarin bersama Bitan dan juga teman-teman di rumah. Sampai ketemu lagi teman-teman ya. Dadah.